Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jangan lupa dulu subscribe, like, dan share ya video ini tentunya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghilangkan tanda kembali di HP Xiaomi ini. Kita buat menjadi full screen teman-teman. Oke, simak terus, kita intro terlebih dahulu. Oke teman-teman dan sanak semuanya, kali ini kita langsung saja ya, kita akan membuat full screen HP ini kayak yang sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman buka pengaturan terlebih dahulu, lalu teman-teman scroll aja ke bawah ya, lalu kita cari di pengaturannya ini, yaitu ini tampilan layar penuh ya. Lalu teman-teman silahkan checklist aja yang layar penuhnya ini, kita aktifkan ya. Lalu kita akan diarahkan ke tutorial, jika udah bisa kembalikan aja, tapi kita pelajari dulu. Nah, ini disuruhnya kita geser dari bawah dengan cepat. Nah, ini bisa mengembalikan ke menu utama. Nah, yaitu disuruh ulang ya, kita tahan sejenak, dia bakalan menampilkan history penjelajahan kita. Nah, untuk mengembalikan kita scroll dari samping kiri ini ya. Nah, udah bagus. Nah, dari geser ke kiri ke tepi ini juga bisa. Oke teman-teman, begitulah caranya kira-kira ya. Oke teman-teman, sampai di situ, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Sekian tutorial 2 menit pada video kali ini, dan jangan lupa untuk sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.